Dua tanggul yang roboh di Kali Tengkol ini dari PU. Dari PU pada waktu roboh sudah kita terjunkan teman-teman deh, kayak armada, alat berat, dan rekan-rekan ada di sini sampai sekarang. Dan tentunya kegiatan ini kan membuat tanggul segera bisa selesai dan dibantu dari teman-teman TNI Polri, BPJS, dan dari PLN juga membantu menempasi. Targetnya kapan Pak? Targetnya 1 hari, 2 hari besok lah. 2 hari besok, kalau royok bareng ini. Ini kan kalau bergerak bareng lebih cepat nanti selesainya. Pak, ini kan tanggul sementara ya. Kedepannya seperti apa? Ya, itu, kedepannya kami bisa koordinasi dengan BPJS. Karena ini salah satu ya, BPJS. Ini kita akan melakukan koordinasi bagaimana diperkuat lagi. Ini sifatnya sederhana dan darurat. Kemudian untuk mencegah lah kalau jadi luapan air bisa tanggulang. Pak, ini kan mungkin tanggulnya kan tipis nantinya kedepannya untuk penguatan ini agar tidak terjadi kembali. Kalau yang ada kan dengan pasangan ya, dengan beton ya, buat tanggul yang benar-benar bisa kuat. Jadi tidak itu, hanya dari air aja lah. Dari pembuat. Tapi juga ketinggiannya. Juga mungkin dilengkapi juga dengan pompa portable yang diperlukan pada saat ada air di sini. Dari PU untuk pembangunannya? Dari PU? Iya. Ini kami mendesain, nanti teman-teman desain. Kemudian, yang sekarang lah yang kita lakukan. Beberapa armada kan di sini ini. Kita akan melakukan apa sih yang lebih darurat kita lakukan, kedepannya kita akan sesuaikan dengan kaedah-kaedah teknis membuat tanggul. Untuk kemarin Pak, kemarin kan itu penyebab, udah asesmen belum Pak, penyebab jebolnya tanggul Pak? Maksudnya asesmen apa ya? Mungkin sudah ditinjau penyebab. Penyebab jebolnya. Terutama airnya tinggi ya? Iya. Kalau yang lain, kemana kekuatannya berapa? Tapi air utama ini, airnya meluap.